Suatu cerita di sebuah peternakan, hewan-hewan sedang menikmati makanannya masing-masing. Wah, sedap! Ini baru maknyos makanannya. Woi bro, ayo makan sebelum aku habiskan semua makanan ini. Hahi, hahi, hahi. Nyam nyam. Dasar kau kerbau, gak boleh rakus dong. Aku juga mau makan ini. Nyam nyam. Wah, sangat nikmat makanannya. Wow, pantesan kamu tidak berhenti-henti mengunyah mulutmu kerbau. Nyam nyam. Wah, ini baru mantap. Konsentrat yang super-super delicious ini. Hei, ayam, angsa, sama ayam betina, ayo makan sebelum aku habiskan ini. Soalnya enak sekali loh. Oke, aku makan bro. Padahal aku lebih suka cacing sih. Tapi daripada aku tidak makan dan kelaparan, yang lebih baik aku makan saja. Nyam nyam. Wah, enak juga ya. Tapi cacing is the best dah. Ya ha ha ha. Nyam nyam. Aku harus makan banyak ini supaya aku bisa menjaga telur-telurku nanti dari serangan binatang buas. Katanya di sekitaran sini sering ada buaya si penculik telur-telur. Aduh, aku jadi khawatir. Tapi untung teman-temanku sering membantu dan mereka mau beronda berjaga bergantian. Nyam nyam, enak. Wah, madu, perutku kekenyangan. Aku mau tidur saja ah. Jugaan si ayam yang dapat beronda sekarang. Hei ayam, ingat ya tugasmu dapat jaga sekarang. Oh, aku mau tidur dulu. Iya, aku juga mau tidur. Ayam, jaga baik-baik ya. Biar tidak tercuri telur-telur atau dinosaurusnya. Aku tidur dulu. Minta tolong ya bro ayam. Jaga-jaga telurku, aku mau istirahat dulu. Oke siap, itu gampang coy. Aku punya ide, aku mau berpura-pura tidur juga. Aku mau menjebak itu si pencuri nanti. Jurus licik dimulai. Hewan-hewan di kandang pun semuanya tertidur lelap. Dan si ayam pun ikut berpura-pura tidur untuk menjebak siapa pencurinya nanti. Aku akan menjalankan tugasku sebagai pencuri telur. Wah, ternyata para hewan ternak lagi tidur pulas. Ini kesempatanku untuk mencuri. Ayo, aku mengendap-endap ke sana. Diam-diam. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mulai memanjat tembok. Pelan-pelan. Ketahuan kau buaya. Kau yang telah mau mencuri ini. Hai, teman-teman, bangun. Ada pencuri, ada pencuri. Hai buaya, jangan mencuri. Hai kamu, pencuri, pencuri. Semua hewan pun berkata, buaya jangan mencuri, buaya jangan mencuri, buaya jangan mencuri. Aku ketahuan. Ya ampun. Aku kabur saja. Trikku berhasil menjebak si pencuri telur. Mantap, aku sangat jenius. Wah ayam, kau benar-benar jenius. Terima kasih sudah menyelamatkan telur-telurku. Telur ratu dinosaurus pun selamat berkat si ayam.
Sekian dulu cerita peternakan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.